Polisi ungkap motif pelajar di Manggarai Barat yang nekat akhiri hidupnya dengan cairan insektisida. Kepolisian Sektor, Polsek, Sanonggoang mengungkap motif pelajar berinisial I di Manggarai Barat yang mengakhiri hidup dengan meneguk cairan insektisida. Kapolsek Sanonggoang Ibda Juharis menyebut, dugaan sementara karena korban mengalami depresi. Keterangan dari pihak keluarga akhir-akhir ini korban sangat tertutup, dan diduga mengalami depresi sehingga korban nekat mengakhiri hidupnya, ujarnya, Selasa 9 Januari 2024. Sementara itu keluarga korban, Heronimus Ferry Mach mengatakan I ditemukan di belakang rumah saudara kandungnya, yakni persisnya dekat dapur. Saat itu kakak kandung korban mendengar suara ngorok di luar rumah. Keluarga spontan mendekati suara ngorok dan ternyata itu adalah korban. Keluarga berusaha menolong dan membawanya ke fasilitas kesehatan terdekat, namun nyawa korban tidak tertolong saat mengembuskan nafas terakhir. Mulut korban menebarkan bau insektisida yang menyengat. Setelah melakukan pengecekan di lokasi awal kejadian, keluarga menemukan botol cairan insektisida jenis sidatan. Kami selaku keluarga menyatakan bahwa korban meninggal dunia setelah meminum obat racun. Orang tua korban dan keluarga besar mengikhlaskan kematian ini, dan kejadian ini benar-benar bunuh diri. Tidak ada motif lain, ungkapnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.